আমার জারিয়া বাগান সেতু সিডিল hari raya korban. Macam mana persiapan surau? Nampak gaya semua dah tersusun. Tukang sembelih lembu korban dan tukang potong daging dah ada. Orang untuk agih-agihkan daging pun dah ada. Mereka jugalah yang akan masak untuk pelumi nanti. Kupon untuk ambil daging korban pun dah dibagi kepada mereka yang layak. Ha, bagus. Awal-awal lagi dah bersedia. Tapi tahun ni lembu korban kurang pula. Selalunya banyak. Tak apa. Ha? Nanti aku bagi 3 ekor lagi. Amal jariah aku. Ha? Ha? Dah cantik tu. Apa tu? Entah. Susahnya nak masuk. Kau buat apa tu? Biasalah, hari ni berniaga untung. Jadi, aku nak dermalah sikit. Oh, dekilnya duit ni. Hai, baru boleh masuk. Patutlah ayam kau laku je. Kau rajin derma. Betul-betul-betul. Yelah tu. Aku pun derma juga. Tapi, mesti RM10 ke atas. Tak pernah kurang. Patutlah kau sentiasa ada duit. Murah hati. Tahu tak apa? Kalau ikhlas nak menderma, derma je lah. Tak payah nak bagi tahu orang berapa banyak. Duit derma ni untuk surau. Siapa yang menderma dapat banyak pahala. Kan, Atuk? Iya, betul tu. Jadi, siapa yang banyak duit tu, eloklah menderma. Jangan nak simpan untuk diri sendiri je. Berbuat baiklah untuk diri sendiri dan masyarakat. Bosik je. Ikhlas. Pandang. Kakak, duit simpanan akak yang banyak tu nak buat apa? Suka hati akak lah nak buat apa. Yang korang sibuk kenapa? Kakak, ada bagi derma? Ada, sentiasa. Ya ke? Tak pernah nampak pun. Kau tak nampak sebab akak tak menunjuk-nunjuk. Macam mana tu? Entah. Nampak? Jadi? Ha, tengok ni. Program Tabung Ibadah Kurban. Oh, ni macam Atuk cakap semalam. Pasal lembu korban? Ha, betul lah tu. Tabung Ibadah Korban untuk beli lembu korban. Tiap-tiap bulan, akak akan masukkan RM10. Itu macam akak simpan duit, bukan bagi derma. Dermalah tu. Dengan duit tu, akak dapat lakukan ibadah korban dengan membeli satu bahagian dari seekor lembu korban. Daging korban tu nanti akan diagih-agihkan pada masyarakat Islam secara keseluruhan. Sebenarnya, bagus sangat ada tabung ibadah korban ni.
Ia meningkatkan kesedaran dan penyertaan masyarakat dalam pelaksanaan ibadah korban secara terancang. Assalamualaikum. Suara tu. Waalaikumsalam. Nah. Atuk bawa rambutan untuk kita orang. Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Atuk pergi dulu. Atuk nak pergi mana? Nak tengok lembu sapi. Untuk buat korban. Sapi dah tak ada. Apa susah? Cari lembu lain. Janganlah jadi kesipi kita orang. Lembu korban. Ha? Sapi? Lembu korban? Siapa cakap? Aku lah. Ha? Korang ni dah salah faham. Atuk bukan cakap pasal sapi lembu mutu. Tapi si sapi penjual lembu kat kampung sebelah tu. Atuk nak beli lembu dia untuk korban. Ish. Si sapi tu dah jual lembu-lembu dia. Jadi, terpaksalah kita korbankan sapi. Tak adalah. Aku gurau je. Itu orang sayang sapi tu. Kan, Upin? Ipin? Betul, betul, betul. Udah? Oh, udah. Ha, alang. Naiklah. Tak payah. Aku nak cepat ni. Nah, nanti kau isi, bagi aku balik. Eh, aku dah daftar dengan tabung ni.
Rose pun dah. Hah? Alhamdulillah. Ish, kau ni. Bagilah salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, nak apa? Nah, baju Rose dah siap. Borang permohonan penyertaan tabung ibadah kurban Yap. Elok kau daftar sebagai peserta, Saleh. Betul tu. Budak-budak muda macam kau ni, Saleh. Kalau tak disuruh, tak reti semua ni. Excuse me? Saleh dah daftar tau. Dah lama pun. Banyak kali dah buat kurban. Kali ni, Saleh buat sumbangan amal jariah. Saleh bagi barangan keperluan harian, makanan dan kenduri lagi. Semuanya untuk membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Atas tu. Mana korang pergi? Satu pagi hilang. Amal jariah bahagian tiga. Satu pagi hilang. Upin, siapa yang bawa lembu ni ke sini? Korang ada bau busuk? Kau nampak ni semua? Jadi kau berdua tahu apa nak buat kan? Sekarang sudah ada. Apa-apa pun hati banyak suka. Sepi sudah balik. Uncle, air kosong dulu. Hey, ambil sendirilah. Jangan lari-lari lagi. Kejut je. Bau lembu. Macam tahun tak mandi. Musuh. Abang buat apa tu? Nak masukkan duit dalam tabung ibadah korban. Oh, macam akak masukkan RM10 tiap-tiap bulan. Ha, itu salah satu cara. Ia ada tiga cara. Kita orang tahu. Senang je. Pertama, bayaran bulanan serendah RM10. Kedua, melalui potongan gaji secara bulanan oleh majikan. Ketiga, bayaran sekaligus.
Abang pilih yang mana? Ini Saleh. Banyak duit. Mestilah bayaran sekaligus. Okey, dah selesai. Senangnya. Memang senang. Budak-budak pun boleh jadi peserta. Serendah RM2 je, Opah. Murah. Iya, kalau macam tu Saleh, tolong buatkan untuk budak-budak ni. Boleh. Kacang je ni. Dah, RM4, Opah. Murah rezeki kau. Terima kasih, Saleh. Opah, jumpa ayam goreng. Dah siap. Seronoknya. Nanti hari raya korban ada banyak lembu. Pandailah tu ajak diorang datang kampung kita. Mestilah. Tengoklah siapa. Isnin dan Khamis menggulu kampung durian runtuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ipin, jangan kacau lembu-lembu tu. Kena kejar baru tau. Alah, lembu dah kena ikat. Apa nak takut?